mestilah juga beriman dengan qadar. Firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu menurut qadar. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. At-Talaq ayat 2 hingga 3. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya, yakni Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan, yakni qadar, ketentuan, yakni qadar bagi tiap-tiap sesuatu. Di mana ayat ini menunjukkan bahawa segala-galanya berlaku dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala, dan wajib kita percaya kepada qada dan qadar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Maksudnya, kalaulah salah seorang dari kalangan mereka membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, nescaya Allah tidak menerimanya sehinggalah dia beriman dengan qadar. Kalau ada seseorang tu dia belanja, sama belanja tu ikutlah, beri derma lah, beri derma tolong orang ke, harganya sama besar dengan bukit Uhud mah. Bukit Uhud ni besar pada bukit besar lagi. Bukit Uhud dengan bukit besar tu besar dia lagi, bukit Uhud tu. Artinya kita nilai lah, artinya besar mana, banyak mana harga emas itu. Nabi kata, kalau orang tu dia belanja, dia tolong orang, dia derma, ikutlah apa dia nakah, sama besar emasnya bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud. Nabi kata, nascaya Allah Ta'ala tidak terima perbelanjaan dia selagi dia tidak beriman dengan qadar. Umpamanya dia berasa mah dia boleh banyak tu, dia kerja lah, tak ada Allah Ta'ala langsung, tak ada dia je tak ingat kepada kurniaan Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala, rezeki yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dia tidak ingat. Yang dia duduk ingatnya, dia tolong orang, dia beri nafkah, dia belanja hak dia belaka, Allah Ta'ala dia lupa. Orang yang macam ni Tuhan tidak terima, belanjalah banyak mana-mana sekalipun, dia belanja, tidak diterima oleh Allah, kalau dia tidak beriman dengan qadar. Dia tidak sedar ke diri dia bahawa apa yang berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah. Tetapi kalau orang derma setengah sen ataupun suku sen, ikutlah kecil lagi pun, dia beri bantuan, beri sumbangan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi Allah Ta'ala ganda sampai 700 kali ganda, dan Allah Ta'ala ganda lebih banyak lagi kalau keikhlasan dia itu lebih dan dia beriman kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa beriman kepada Allah, beriman kepada qadar, kita kena sedar ke diri kita. Walaupun kita boleh banyak, biasanya orang boleh banyak tidak ingat ke Allah Ta'ala dah, lupa ke Allah Ta'ala. Dia duduk berasa cerdik dia je, duduk berasa bijak dia, duduk berasa pandai dia, duduk berasa hanelang dia. Dia tidak kira bahawa itu adalah qadar dan ketentuan daripada Allah. Nabi bersabda, kalau orang tu dia derma sebesar bukit Uhud mah, kalau dia tidak beriman dengan qadar, dia tidak. Hadis ini menunjukkan betapa mesti kita beriman dengan qadar. Beriman dengan qadar ini adalah salah satu daripada rukun iman yang enam, yakninya kita percaya bahawasanya segala-galanya daripada Allah akan kita hurai pada pasal yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam.